Iya, kembali lagi bersama kami di sini. Kami akan coba kembali memperbaharui informasi kepada Anda terkait hasil pertandingan Mola TV PBSI Thomas dan Uber Cup Simulasi 2020. Ganda putri dadakan Apriyani Rahayu dan Amelia Cahaya Pratiwi berhasil menahan laju tim Harimau pada pertandingan hari pertama Mola TV PBSI Thomas dan Uber Cup Simulasi 2020. Kemenangan Apriyani dan Amalia atas Febriana Dwi Puja Kusuma dan Putri Syaikah dengan skor 13-21, 21-18, dan 21-19 membuat tim banteng samakan kedudukan satu sama atas tim Harimau. Di partai pertama, tim banteng kehilangan angka setelah Rusli Hartawan dikalahkan Putri Kusuma Wadani dengan skor 14-21, 17-21. Apriyani seharusnya berpasangan dengan Gresia Poli, namun Gresia mundur dari simulasi karena sedang sakit flu. Meski baru berpasangan, duet dadakan Apriyani Amia cukup solid dan bisa membuahkan angka untuk tim banteng.